Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sebenarnya sore teman-teman semua. Ketemu lagi dengan gue, Juaranya Motorsport, di YouTube channel Arinya TV. Kali ini kita lagi kedatangan teman-teman dari Bandung nih. Jadi baru nyampe banget. Ada Dani Malik, Dani Suryana, Fandi dari Bandung. Mau langsung nyobain motor, Pak. Jadi kebetulan motor yang dipakai berasal dari 4 pabrikan yang berbeda. Nah, dari Ducati Monster 821, Yamaha MT-09, kawan. Z900. Oh, S1000R. Jadi empat-empatnya berasal dari pabrikan yang berbeda. Foto. Nah, jadi ini adalah riding dadakan. Kebetulan kalau teman-teman nengah, sebelumnya kita sempat bahas moge naked yang cocok buat harian. Nah, beberapa motor ada di sini nih, mulai dari motor yang gue pakai, Kawasaki Z900. Ada Master of Torque MT-09. Ada S1000R dan ada Dukman 821. Nah, Dukman 821 di sini sudah dilengkapi dengan radiator ya. Jadi oke lah buat dipakai harian. Nah, cuman dari semua motor, motor yang tahunnya baru adalah Kawasaki Z900 yang gue pakai. Ini adalah Z900 facelift. Nah, sudah dilengkapi dengan beberapa upgrade, mulai dari speedometernya sudah TFT. Desain lampunya beda. Launching 2020. Dan penyempurnaan dari Z900 yang diluncurkan pada tahun 2017. Nah, sayangnya gue tidak pakai GoPro, jadi tidak bisa berkomunikasi dengan Dani Malik, Dennis, dan juga Fandi. Gak apa-apa ya. Tapi nanti di tengah-tengah jalan kita bakal tukeran motor. Lagi ada di sekitaran Zora Mozia. Aduh, nggak pakai jaket, gue satu-satunya tidak pakai jaket. Nah, jadi kalau kita bahas apa sih kelebihan Z900 dibandingkan dengan naked-naked, mulai dari S1000RR, mulai dari 821, mulai dari MT-09. Yang pertama, ini keluaran Kawasaki, jadi dari segi after sales aman. Yang kedua, ini tahunnya paling muda, jadi dari segi kondisi motor harusnya paling oke. Dan yang ketiga, dari resale value harusnya brand Kawasaki nggak usah diragukan lah ya. Pastinya jadi salah satu yang paling oke, karena udah trusted banget buat segmen moge. Nah, kita mau tukeran motor sekarang. Nah, siapa mau coba? Hah? Boleh. Dani mau tetap ini, nggak mau tukar nggak apa-apa. Tukar. Yang mana silakan, saya yang tidak bertuan aja. Fan, ini enak banget. Enak banget, cobain. Iya, tarusnya sadis. MT-09, nah kita tukeran. Ini pakai 821. Oke, sepertinya Dani pakai itu. Kalau gitu kita pakai MT-09. So, I love Japanese Kawasaki and then Yamaha. Ini Italiano, itu Germany. Kita klub Jepangan sama Fandi. Nah, jadi kita pakai tukeran ke MT-09. Kalau kita bahas apa sih kelebihan MT-09, yang pasti unitnya tidak pasaran. Yang pasti motornya ringan, ini di bawah 200 kilo. Ini kayaknya di antara semua motor naked di depan ini paling enteng. Dan tingginya juga nggak tinggi tuh, kakinya napak full. Oke, kita melaju, bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut.
biar nggak wind noise. MT-09 Men's Master of Torque. 09 nya apa ya? Oh, 900cc ya. Jadi torsinya memang besar. Ada 3 riding mode kalau kita lihat di sini. Nah, ada standar, ada yang A dan B. Nah, kita masuk sirkuit BSD. Oh, sudah boleh sih tidur. Sayangnya ditutup. Terpaksa kita muter lagi. Karena banyak yang kebut-kebutan kayaknya kalau di sirkuit kalau sore, makanya ditutup. Oke, gak apa-apa, kita lanjut. Torsinya besar. Nah, kalau kita bahas mengenai MT-09, ini masuk ke Indonesia tahun 2015. Dan di tahun 2021 ini versi facelift-nya sudah keluar. Kita agak telat sih dibanding negara asalnya Jepang 2018 ya, kalau nggak salah mereka sudah keluar versi facelift-nya. Tapi baik versi lama ataupun versi barunya booming. Karena apa? Karena motornya enak, motornya enteng, 3 silinder segaris. Tapi bobotnya enteng, jadi secara power to weight ratio motor ini sangat bertenaga. Nah, berhubung jalanan mulai gerimis, gerimis coy, jadi kita memutuskan untuk kembali ke showroom RNG 2 BSD. Takut keburu hujan, terlepek. Nah, mengenai summary-nya nanti kita ajak ngobrol ya teman-teman semua ya. Kira-kira enakan motor Japanese atau European sih gitu. Walaupun sebenarnya yang gue coba hanya Japanese. Ya, lanjut, kita bakal kita summarize ketika kita nyampe showroom. Lanjut. Nah, teman-teman semua, alhamdulillah kita sudah sampai di dalam showroom karena sudah mau azan maghrib dan gerimis. Sebenarnya tadi planningnya mau tukeran motor, jadi satu orang nyobain 4 motor biar responnya lebih dapat, lebih real ya, lebih dapat lah ya. Cuman tadi cuman kebagian 2, kebetulan Denny sama Dandi dapatnya motor-motor Eropa nih, Italiano, Germany. Tim Eropa, tim Eropa. Tim sedangkan gue dan Fandi dapetnya Jepangan-Jepangan nih. Tapi empat-empatnya motornya beda. Nah, kalau dari respon gue sama Fandi, mungkin dari motor Jepang, kita kan nyoba motor ini. Ini memang MT-09, emang gak salah namanya MT-09 Master of Torque. Torsinya gede, motornya enteng. Kawasaki Z900, motor di antara 4 motor ini motor yang produksinya paling belakangan, dikenalkan paling belakangan, ini 2020. Jadi boleh dibilang ini motor memang enak banget buat dipakai dalam apa ya, daily lah, seperti itu. Nah, sedangkan 2 motor selanjutnya nanti kita coba tanya. Van, gimana Van? MT atau dari ini ya, kalau misalkan dari ergonomis ini dong jelas Z900. Ergonomis ya. Ergonomis maksudnya sehari-hari bisa dipakai buat handling segala rupa. Tapi kalau panas entah kenapa ya, mungkin tapi lebih panas sih. Lebih panas itu ya? Lebih panas. Tapi nggak tahu yang dirasain tadi ya. Cuman kalau misalkan kalian nyarinya untuk speed, untuk semua, untuk segala rupa, sama looks, kalau looks ya pribadi ya lebih suka MT ya? MT-9. Nah, jadi pertimbangannya gimana tuh? Kalau mau pakai moge, sering pakai moge buat harian, nyaman ini. Tapi kalau nggak pakai sering-sering, yang penting looks-nya oke dan torsinya gede, ini. Nah, kita geser dikit ke tim European. Nah, di sono tuh motornya tuh, kita ngomongnya mesti di atas motornya nih. Pan, hati-hati ya, motor. Nah, berhubung tadi gua nggak sempet nyoba, walaupun pernah nyoba sih. Dennis dan Van dan Dandi, apa plus minusnya dari masing-masing? Singkat, padat, jelas. Aku dulu. Ya. Kalau misalkan yang S1000R kan, nah dia ngejar di teknologi, jelas. Oh iya, teknologi ini emang teknologi sih, parah sih teknologi. Pokoknya udah serba komputer, mungkin lihat tuh tombolnya ada 1000 nih kayaknya. Pokoknya dipencet ini nih, pokoknya nanti ini bisa mental ke belakang. Itu eject namanya. Oh. Itu auto, itu mah di pesawat tempur. Kalau misalkan bicara nyaman, jelas Jerman pasti. Jerman, ya. Jelas. Nah, tapi tetap kalau garang. Tenaga gimana? Ya tenaga ya
ya buas lah, buas, buas juga. Mungkin dari mungkin kalau turunan S1000 RR. Iya, sebenarnya sama sih. Ini tuh sama S1000 RR bisa dibilang bisa sama. Versi naked-nya hanya sedikit mapping yang dibeda-beda aja. Cuman kalau bahasa Sunda mah ngan beungeut unggul diganti. Cuman mukanya aja yang diganti. Cuman mukanya aja yang diganti sebenarnya. Oke, Dani enggak boleh sama ya. Ya gimana udah diborong abis sama Dennis? Pertanyaannya kan tadi singkat padat jelas, dia ngejabarin secara detail. Enggak, masih banyak kok, masih banyak. Enggak, dari Dani aja gimana Dan? Intinya kalau dari aku sih style bener. Ini lebih enak dilihat si looks-nya daripada ini. Cuman kalau kenyamanan ini emang lebih nyaman sih dibanding itu. Lebih nyaman ya. Itu lebih panas dan buat teknologi emang ini juara. Itu masih tetap lebih panas ya? Padahal itu sudah menurut penyempurnaan aku dari Dukmon loh. Padahal dia sudah ada radiator, dan memang Ducati walaupun ada radiator tetap panas sih. Iya. Ducati lah ya. Karena Ducati. Karena Ducati lah ya. Ada sebenarnya yang belum gua balas yang gua bahas torsinya. Kalau torsi sih menurut aku enakan ini. Mungkin masuk lu lebih liar kali ya. Iya. Lebih ngejambak-ngejambak, kalau ini lebih kesemut-semutnya gitu. Lebih semut tapi tetap kencang juga. Iya, ya namanya juga moge ya, enggak ada yang enggak kencang sih. Pasti kencang-kencang semuanya. Jadi kalau misalnya random ternyata tahun depan dapat rezeki nomplok ada satu motor yang ada di garasi rumah kalian, motor nekat, jawab cepat. MT9 langsung. Jawab S1000R. S1000R, jawab cepat. Gila, jawabannya beda-beda semua. Nah, jadi jawaban kalian apa? Enggak ada yang benar, enggak ada yang salah, tergantung selera masing-masing. Kurang lebih itu aja. Iya. Ini baru nyampe dari Bandung, keringatnya masih bau Surabi Bandung. Bau warung Sunda, apa baru makan Sunda. Langsung kita ajak motoran, habis ini mau kita makan. Pokoknya thank you. Makasih juga. Bakal dipastikan kalau teman-teman di sini masih ada satu hari kemudian bakal nge-review motor-motor yang ada di RNG Motorsport. Kalau nggak ada di RNG TV ya pasti ada di channel teman-teman yang luar biasa ini. Kurang lebih itu aja. Jangan lupa giveaway-nya. Jangan lupa giveaway-nya. Masih ada. Giveaway 4 Motorsport. Persyaratannya apa? Ada di halaman terakhir setelah kita close. Pertamanya Januari saya Kawasaki ya. Ini 2,5 bakal kita bagikan. Panjang umur, saya selalu ketemu lagi dengan gua Jo Arenya Motorsport. Andi Dika, Dennis, Dandi. Thank you Aldi, thank you Azel, thank you teman-teman dari Arenya Motorsport yang ada di BSD. Sehat selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.